Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya akan mereview gaji dari channel Atta Halilintar. Berapakah gaji per bulan maupun per tahunnya? Kita lihat di datanya di Social Blade. Oke teman-teman, kita sudah masuk di channelnya Atta Halilintar. Kita akan mencari tahu video terpopuler maupun terlama. Video terpopuler yang pertama ada video dengan judul Nyamar Jadi Orang Miskin Cewek Materi Prank, diupload 2 tahun yang lalu dan ditonton 30 juta orang. Kemudian bawahnya ada video yang ditonton oleh 20 juta orang. Kemudian bawahnya lagi ada video yang ditonton oleh 23 juta orang dan diupload 1 tahun yang lalu. Kemudian bawahnya ada video yang ditonton 21 juta orang. Untuk video terlama yang pertama ada video yang diupload 4 tahun yang lalu dengan judul Gen Halilintar Banjir Air Mata, ditonton oleh 2,5 juta orang. Kemudian bawahnya diupload 3 tahun yang lalu dengan judul Anak Pertama versus Anak ke-11, diupload 3 tahun yang lalu. Kemudian bawahnya Bisnis Travel Atta Halilintar diupload 3 tahun yang lalu. Oke teman-teman, itulah tadi sekilas dari channel ini. Kemudian kita akan menuju ke Social Blade. Oke teman-teman, kita sudah masuk di channelnya Atta Halilintar. Kita akan mencari tahu statistik dari channel Atta Halilintar. Jadi channel ini telah mengunggah video sebanyak 1091 buah. Kemudian jumlah subscribernya itu 26 juta orang. Untuk tampilan videonya itu sebanyak 2.958.382.289. Untuk negara itu Indonesia. Kemudian untuk jenis saluran itu hiburan. Dan channel ini dibuat pada tanggal 26 Januari 2014. Oke teman-teman, kita akan menuju ke bawahnya untuk mengetahui ranking yang diberikan Social Blade untuk channel Atta Halilintar. Jadi channel ini mendapatkan nilai total A+. Kemudian peringkat pisau sosialnya ada di posisi 1998. Sedangkan untuk peringkat pelanggannya itu 107. Untuk peringkat penayangan videonya itu ada di posisi 1050. Sedangkan untuk peringkat negara yaitu Indonesia ada di posisi nomor 1. Kemudian untuk peringkat hiburannya itu 31. Oke teman-teman, itulah tadi statistik dari channel Atta Halilintar. Kemudian kita akan mencari tahu berapa besaran gaji per bulan maupun per tahunnya. Oke teman-teman, ini adalah gaji yang diterima oleh Atta Halilintar per bulan maupun per tahun. Jadi untuk per bulannya itu yang paling rendah itu mendapatkan kurang lebih 10.200 US dollar. Kemudian untuk yang tertinggi tiap bulannya itu 162.500 US dollar. Oke teman-teman, kita akan menuju ke gaji yang per tahun, baik yang terendah maupun yang tertinggi. Untuk yang terendah itu menurut Social Blade, channel ini mendapatkan bayaran sebesar 121.900 US dollar. Kemudian untuk yang tertinggi itu sebesar 2 juta US dollar menurut data di Social Blade. Kemudian kita nanti akan mengalihkannya dengan rupiah saat ini. Tapi sebelum itu kita akan mencari tahu 1 dolar itu berapa rupiah. Jadi 1 dolar itu sebesar 14.194.000 rupiah ya. Untuk 1 dolarnya sebesar ini, nanti kita akan mengalihkannya dengan gaji dari channel Atta Halilintar. Oke teman-teman, kita akan mulai mengalihkannya dengan gaji per bulan yang terendah terlebih dahulu, yaitu sebesar 144.778.800 rupiah. Kemudian kita akan menuju ke gaji per bulan yang tertinggi yang diterima oleh channel ini, yaitu sebesar 2.306.525.000 rupiah. Oke teman-teman, kita lanjut ke gaji per tahun yang terendah terlebih dahulu, yaitu sebesar 1.730.248.600 rupiah.
Kemudian kita lanjut ke gaji per tahun yang tertinggi yang diterima oleh channel ini, yaitu sebesar 28.388.000 rupiah. Ini gaji per tahun tertingginya. Oke teman-teman, mungkin ini saja dulu review video kita kali ini, yaitu review dari gaji channel Atta Halilintar. Kita hanya mengambil data di berdasarkan Social Blade, tidak bisa dijadikan patokan yang sebenarnya. Bisa saja lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar teman-teman semua bisa mengetahui review-review kita selanjutnya, yaitu review gaji dari konten kreator lainnya, sehingga teman-teman bisa menambah wawasan teman-teman semua. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya teman-teman. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.